Oke, okay, happy people. Jadi kali ini kita sedang berada di The Sangtu Swiss and Villas. Nah, kali ini di channel Gong Arya, sekarang kita mau kepoin suite ini ya. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan GM The Sangtu, yaitu Pak Putra Subali. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Jadi semuanya, kenapa kita menggunakan face shield? Nah, karena di sini luar biasa protokolnya, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung nanya-nanya aja ya sama GM-nya, Pak Putra Subali. Nah, oke, Pak Putra, untuk The Sangtu ini berdirinya dari kapan ini? Baik, sekali lagi Om Swastiastu dulu. Jadi saya sedikit bercerita tentang Sangtu Suite and Villas. Jadi propertinya sendiri dibangun atau mulai buka itu tahun 2016. Yang mana kita hanya punya 12 villa pada saat itu. Oke, berarti awalnya adalah villa. Villa saja, betul. Kita ada villa, kita ada satu restoran dan satu spa. Dan sejalan dengan waktu perkembangan zaman, kita dalam sisi bisnis lumayan masuk, sehingga di tahun 2019 kemarin sebelum pandemik kita memutuskan untuk membangun tambahan suite lagi 26. Oke, dan itu di tahun 2019. Ya. Dan sejalan dengan waktu proses kami jalan, tapi sangat disayangkan setelah selesai properti dibangun, kita semua ketahui pandemik melanda. Ya, terdampak ke dunia. Betul sekali, ya. Gitu. Jadi ya total kita punya sekarang properti ada 12 unit one bedroom full villa ditambah 26 suite. Betul. Di sini ada 26 suite. Ya, betul. Oke. Nah, terus di sini itu saya waktu check-in, nah itu protokolnya lumayan lengkap banget, teman-teman. Jadi dari awal itu dari security satpam juga di ini ya, di lab juga. Betul. Benar, sampai kita ke lobby. Nah, itu bisa di-share nggak untuk protokol kesehatannya di The Sangtu Villas? Baik, perlu dijelaskan karena setelah kita menyatakan mau buka opening suite-nya, kita ada langsung bekerjasama dengan Disparda Gianyar untuk melakukan verifikasi. Nah, kita Samin Sangtu Suite and Villas official buka di tanggal 7 Juli 2020. 3 hari kemudian kita diverifikasi sama Disparda Gianyar dengan standar CHS-nya, Cleanliness, Health and Safety. Jadi di mana kami benar-benar ingin memberikan kenyamanan buat tamu-tamu kami selama menginap. Jadi seperti tadi disampaikan, mulai dari datang kami punya standar bahwa pengecekan suhu tubuh itu dilakukan oleh karyawan kami untuk memastikan standar temperatur tubuh kita itu sesuai dengan yang disarankan. Di entrance sendiri kita ada lagi verifikasi sebelum mereka kita cek suhu tubuh otomatis. Mereka kita sarankan untuk cuci tangan. Cuci tangannya sudah kita siapkan. Habis itu di sana juga tersedia pengecekan suhu tubuh otomatis. Jadi para customer atau tamu-tamu yang datang, mereka tinggal menempelkan tangannya, itu sudah kita ketahui suhu tubuh. Jadi kalau semisal nanti suhu tubuh di atas yang sudah distandarkan 37,7 kalau nggak salah, itu akan berbunyi ribut dia. Oh, gitu. Jadi sebagai tanda bahwa tamu tersebut suhu tubuhnya tinggi. Ya, setelah itu kita juga siapkan hand sanitizer lagi sebelum nanti mereka proses di front office check-in. Dan begitupun juga di area hotel, kami sudah siapkan lumayan banyak tempat-tempat cuci tangan. Ya, jadi untuk memastikan tamu-tamunya kan kita edukasi untuk sering cuci tangan dimanapun mereka berada di sekitar properti. Di kamar pun kita juga siapkan masker untuk sebagai bagian dari pelayanan, dan juga hand sanitizer kita siapkan. Di restoran sendiri kita menyiapkan masker juga, hand sanitizer, dan segala bentuk stationery cutlery yang disiapkan itu kita siapkan dalam bentuk terbungkus. Jadi kita sudah seal sebelum kita berikan ke tamu. Nah, itu beberapa bagian-bagian yang standar dalam menunjang program Cleanliness, Health and Safety yang diarahkan protokoler di Sparda. Nah, oke. Jadi
yang saya tahu ini kan berdekatan ini dengan Bali Zoo. Nah, The Sanctu Suites and Villas ini ada apa sih dengan Bali Zoo? Dan kalau memang ada hubungannya, apa sih yang bisa ditawarkan oleh The Sanctu untuk teman-teman yang mau menginap? Baik, kalau kita berbicara dengan Bali Zoo kan tidak lepas dari mereka kan sister company-nya kita. Jadi salah satu juga keunikan yang kita berikan buat tamu-tamu yang menginap di Sanctu Suites and Villas. Jadi selain promotion-promotion yang kita buat, jadi kita pertegas lagi salah satu keunikan atau fasilitas yang didapat untuk tamu-tamu yang menginap di Sanctu Suites and Villas adalah akses ke Bali Zoo. Yang tidak terbatas, artinya itu gratis atau enggak? Itu termasuk di harga kamar, jadi tak terbatas. Itu artinya gini, pada saat dia check-in, kalau misalnya dia mau ke Bali Zoo dulu, silakan. Habis itu dia bosen, bisa balik dulu. Besok paginya sebelum dia check-out, dia bisa lagi ke Bali Zoo. Jadi akses yang tidak terbatas. Dan itu free? Itu free. Wah, itu dia, teman-teman. Minat itu Sanctu, free-nya ke Bali Zoo Unlimited. Betul. Dan mungkin saya tambahkan, jadi sedikit mungkin itinerary yang kalau memang menginap, atau tips lah menginap di Sanctu. Kalau memang check-in time kita jam 2 siang. Okay. Jadi, semisalnya mau lebih awal, sebelum check-in ke Bali Zoo itu bisa. Bisa, okay. Jadi, bisa lebih panjang waktunya untuk menikmati di Bali Zoo. Okay. Setelah datang Bali Zoo, karena kalau tidak salah Bali Zoo di masa pandemi ini tutup jam 5 sore. Jadi bisa setelah balik dari Bali Zoo, biar segar bisa langsung berenang nanti di kolam renang. Wah, mantap. Ya. Malamnya nanti bisa dinner di restoran kami. Karena kami menyiapkan berbagai macam promotion. Oke, di tempat kita sekarang ini. Iya, mulai dari 50% diskon dari menu yang tersedia. Oh iya, iya. All the dining menu. Plus kita juga punya promotion yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi harga kaki 5 rasa bintang 5 ya. Jadi promo-promo yang kita jual, kita ada jual ayam lalapan, iga bakar, bakso bakar. kalau penggemar bakso iga, okay. Habis itu ada sate ayam, dan harganya sangat cuma terjangkau itu, yeah. Dimulai dari 25.000. Dari segi minuman juga kita punya ada es cincau, soda gembira, ya. Itu dimulai dari harga 10.000, jadi sangat-sangat pas dengan kantong kita. Tapi pengalaman yang didapat tetap bintang 5. Tetap bintang 5, karena ini Swiss ini adalah bintang 5. Betul, itu. Dan jadi bagi kalian yang mau datang ke sini, kesempatan bagi kalian ini 50% diskon. All menu ya. Dan saya juga, maksud kami punya promotion nanti di Sanctu. Kita menjual resort kredit, okay. Jadi value-nya itu 100.000, tapi voucher itu bisa dibeli dengan harga 75.000. Jadi misalnya mau menginap, harga kamar 750.000. Kita bisa beli voucher 8, okay. Tapi harga satu voucher yang nominal 100.000 dengan harga 75.000. Wah, itu diskon. Bisa digunakan untuk makan, okay. Untuk spa, dan juga untuk ke Bali Zoo. Untuk ke Bali Zoo. Ya. Jadi untuk mendapatkan voucher itu gimana? Nanti bisa di front office. Oh, di front office. Jadi tinggal beli satu lembar voucher yang nominalnya 100.000, itu dihargai untuk di bulan Oktober ini harganya 75.000. 75.000. Ya, tapi nilainya 100.000. Bulan depan akan ada promo lebih besar. Pastinya. Ya, pastinya. Jadi terus keep update di Instagramnya ya. Kalian bisa lihat di Instagramnya. Dan kalian bisa lihat di review-review yang tempat lain ya. Seperti betul. Traveloka seperti itu. Traveloka di tiket.com. Ya. Ya, mungkin juga langsung ke website kami. Oh, website juga ya. Bisa langsung. Itu. Ya. Tips lagi satu untuk The Sanctu Suites and Villas ini bertahan di masa pandemi itu, salah satunya adalah promosi itu. Ya. Promosi. Dan juga kami sangat menekankan sekali buat team members kami, siapapun tamu yang datang di hotel kami, mereka adalah bukan raja sejatinya yang harus kita tetap layani. Jadi ya personal service tetap kita jalankan. Mungkin sedikit tambahan informasi, di masa pandemik ini kita sudah menerima beberapa repeater. Oh. Ada beberapa tamu yang sudah sampai 5-6 kali datang ke kita. Oh, ya, karena kita mencoba memberikan yang terbaik buat customer. Oh, selain iya. Kenyamanan yang mereka dapatkan sama mereka menginap. Itu no doubt sih, itu benar-benar saya sendiri ngerasain. Karena saya juga kebetulan dapetin tiket
promonya di sini. Pariwisata Bali ini kan terpuruk nih. Dan kemarin kita sudah merayakan tanggal 27 September kemarin Hari Pariwisata Dunia. Iya. Gitu ya. Untuk Bali ke depan pariwisatanya harapannya kita sebagai yang berkecimpung dalam dunia pariwisata, kira-kira Bapak Putra Subali, apa nih harapan ke depannya? Kalau saya mungkin mewakili pelaku pariwisata lainnya, harapan kami sih sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, benar-benar disiplin tentang protokoler yang ada. Ya, karena kenapa? Dengan mendisiplinkan protokoler itu sebenarnya kan udah otomatis promosi ke customer. Karena kenapa? Kita udah disiplin. Karena saat ini kalau kita disiplin ya susah juga. Itu harapannya. Dan yang kedua mungkin kalau memungkinkan, tolonglah jangan di on off kan lah stand ini kan, karena kan nggak bagus juga buat pariwisata kan. Dulu dibuka, sekarang lagi ditutup kan, susah juga kan, kasihan juga. Jadi poinnya adalah protokoler kesehatan itu yang ditekankan, dan tolong mungkin ditegaskan kepada para pelaku pariwisata atau pengusaha, kalau memang propertinya belum disertifikasi ya tolong jangan buka dulu lah. Okay. Jangan dipukul rata semuanya kan, kasihan yang sudah tersertifikasi tapi sekarang kita ditutup kan, kasihan. Jadi demikian dulu ya wawancara singkat kita sama GM dari Bisangtu Sri Sentilas. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik lagi ya ke depannya, lebih sehat dan lebih traveling lagi. Betul, betul sekali. Jadi kalau kalian ingin menginap di sini, silakan langsung ya kontak aja di Instagram, website dan semuanya. Kalian bisa menikmati promo-promo yang ada. Nah, saat sekarang lah saat yang paling tepat buat kita warga-warga lokal, domestik segala macam itu untuk menginap, karena promonya lumayan-lumayan ya. 20% segala macam tadi. Jadi, kalian bisa lihat ya yang tadi ya. Betul, kita menawarkan promotion tapi bukan berarti standar hotel itu dihilangkan. Harga bisa murah tapi pengalaman tetap bintang 5. Mantap. Betul. Kita cheers dulu Pak. Oke, baik. Oke. Okay. Salam sehat. Salam sehat semua ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye. Nah, ada kabar gembira ya teman-teman. Selain kalian juga sudah mendapatkan promo menginap di Bisangtu Suite and Villa, kalian juga akan mendapatkan voucher untuk foto. Kalian bisa gunain ini untuk foto family, couple session maupun honeymoon. Nah, ini membuat liburan kalian tambah kece lagi dengan foto-foto keren teman-teman. Kalian bisa hubungin sales marketingnya dari Bisangtu Suite and Villa atau hubungin Suite Cream Bali. Thank you, selamat berlibur.